Setiap hari kami beraktivitas untuk mengambil air di tempat ini namanya Oehamolo. Jadi biasa kami ambil itu pagi, siang, dan sore. Kakak yang ada di Masjid Al-Hadid Oled itu sebanyak 46 kakak, itu yang muslim. Kalau tambah dengan non, itu 100 lebih kakak. Semuanya mengambil air di tempat ini. Dari dulu saya masih kecil itu, kita ambil air ini di kali. Nah, jadi pagi kita jalan, siang baru pulang dari ambil air. Nah, datang sudah jam makan. Nah, itu pun kalau dalam rumah ada contoh 4 orang, ya kita 4 orang, 1 orang 2 jerigen, tidak lebih dari itu. Karena jalan jauh. Harapan kami sebagai masyarakat Al-Hadid, masyarakat Oled, ada kemudahan untuk mendekatkan air ini ke tempat kami, agar kami tidak datang lagi ke tempat Oehamolo ini untuk mengambil air, tetapi di dekat rumah kami masing-masing. Kalau bisa ya ada bantuan untuk kasih naik air yang di kali itu, naik datang ke masjid supaya bisa membantu kami. Oleh karena itu, mari bantu kami dengan cara wakaf di BWA.